Itu kebanyakan sebenarnya. Ya lah, Kak dah pergi KL baru ni. Kak dah pergi sajalah bawa anak bosu tu pergi santai-santai di Iyong, di Nila kan. Mall. Kak mall tu betul lah duk kecek-kecek tu. Nampak bunyi budak jual tu bunyi kecek Kelate. Lagi kat dia kata adik-adik ke Kelate tu. Oh, dia kata, tak mari mana rakyat lah. Kita ke dia tunjuklah gambar tu selalu. Bip-bip selalu. Tak, dekat jalan tu selalu tau. Muka lorak kan nak naik, nak kelik lah. Nak balik ke nak naik kapal terbang ni. Lucu sangat lah gitu. Lepas tu, kacik cepat-cepat dia tak, Allah. Teruk kak ni dah teruk. Kak kata bodoh adik ni muda lagi ni. Kuat ni boleh buat. Ambil nombor telefon dia apa. Okey lah. Kak dah tanya-tanya dia, dia peringat ke. Belum. Dia akan prospek kak dah lah kak, kak peringat tu. Dia akan bagi. Kak dah kena pergi jumpa lah mak dia semua. Allahu Akbar. Tengok tu cara dia. Tengok. Dapat sore dapat referral tu. Cari yeah. Referral. Tadi jangan tengok orang tu, tengok orang di sebalik orang tu. Dia ada mak, dia ada mak saudara, dia ada mak saudara, dia ada sepupu. Dia kata, sebab gini dia kata, Kak Dah, dia kata, saya nak buat lagu mana, saya duduk KL, dia kata Kak Dah, duduk Kelate, dia kata, dia kata ada keluarga di Peringat ke, gini je, letak nama adik, Kak Dah duduk di Kelate, Kak Dah pergi jumpa semua family adik Kak Peringat tu, orang mana nyakit, orang mana tak nyakit pun semua nak jumpa, demi untuk kerana adik ni lah nak buat nama adik. Sebab Kak Dah nak buka peluang kepada orang muda-muda, supaya jadi dapat duit selama mana kita nak jadi makan gaji dengan orang. Betul. Katalah ni adik umur berapa dia royak. Dia umur berapa? Kak Dah tak barulah umur dia 20 lebih baru. Okey adik tambah 20 lebih. 20 lebih kalau adik umur 35. Adik ada pendapat ter dari Alfa Lipik ni 200 ribu sebulan. No, oh sebulan. Ah, dia kata mestilah kak. Dia kata. Tak apalah kata kak tak boleh kacik banyak dah ni nak kelik Kelate lah dia kata. Nak naik kapal terbang dah nak kelik ni banyak-banyak ni kaya. Ya. Yeah. Apa tu macam hok Kak Dah jumpa di mana ni naik kau kapal tu budak tu. Kenisu dia berhubung dengan Abenik lah. Abenik boleh tolong dia di KL dengan Kak Ina. Oh ya. Tak apa. Ha. Kak Dah ke kontak dia ni tak kontak Malik lagi sebab Kak Dah dulu nak susah hok. Hot fight kita ni dah selesai. Kak Dah tak fikir dah lah pasal hot tu ni. Kak Dah nak naik dah lah. Nak fikir lah. Target baru. Fikir nak pakar pula lah. Rank up. Apa tu? So dia masuk dari ni dulu kena-kena. Ni boleh bantu dia tu. InsyaAllah. Ngaina. Boleh. InsyaAllah. Kak Dah InsyaAllah. InsyaAllah. Kak Dah tolong perkembangkan bisnes di Kelate, habis ni tolong besarkan network dia di Kuala Lumpur. InsyaAllah. InsyaAllah. Beres. InsyaAllah.